Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sofyan Roni, teman-teman. Kali ini saya akan mereview sebuah project kecil yang saya buat, project Arduino. Arduino-nya di sini saya menggunakan Arduino Nano dan memanfaatkan sensor ultrasonic dan display 7 segment, 4 display 7 segment. Dan project ini yaitu alat ukur tinggi badan. Contohnya ini barangnya ya. Di belakang saya ini, yang ini ya, saya menggunakan tripod 2 meter untuk standnya. Kemudian di sini ada, sebentar. Nah, ini ya teman-teman, sensor ultrasoniknya saya pasang kayak gini. Oke, saya menggunakan akrilik. Kemudian displaynya di sini menggunakan 4 display 7 segment dan menggunakan Arduino Nano kecil ya. Nah, saya menggunakan Arduino Nano dan power bank. Oke, kita akan coba ya. Coba fitran berdiri di tepi tengah sensor. Wah, kamu tinggi banget. Berdiri. Nah, kayak gitu. Sini. Oke, di tengah-tengah ya. Dan di sana maka akan menunjukkan tinggi badan sesuai dengan tingginya ya. 170 ya. Nah, 169. Kenapa berubah sedikit? Mungkin karena pergerakan dari lengkungan kepalanya. Oke, itu sekitar 170. Oke, sip. Udah kita. Nah, kalau saya coba nih, saya sendiri yang coba, teman-teman. Coba ya. Kalau saya sendiri yang coba di sini di sensor ya, di atas kepala saya, kita bisa lihat nilainya di sana. Oke, sebentar. Nah, sebentar. Oke, udah saya berdiri tepat di sini. Tinggi saya yaitu sekitar 160 ya. 160. Perubahan yang terjadi ini adalah kepala saya juga agak gerak-gerak ya. Nah, di sini stabil di 160. Karena memang tinggi saya 160, teman-teman ya. Lantas cara kerjanya gimana, teman-teman? Jadi dalam pemrograman, dalam program Arduino-nya di ultrasonic ini, jadi ada pemisalan, yaitu jika if else-nya maksudnya, if tinggi dari sensor dari sampai lantai, sampai tempat kita berpijak ini, setingginya sampai di sampai sensor ini, itu harus kita ketahui ya. Di sini kalau nggak salah sekitar 72. Nah, maka untuk mendapatkan nilai tinggi badan orang, itu tinggi dari ketinggian sensor dikurangi dengan jarak sensor, jarak pengukuran sensor. Jadi nanti hasilnya itu ketemulah tinggi badan sesuai dengan tinggi orang yang di bawah sensor, kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita akan coba ke programnya sekarang ya. Kita siap ke komputer dulu. Teman-teman, untuk kodenya ya. Ini kode Arduino-nya. Semuanya. Jadi di sini ada menggunakan display 4 display 7 segment TM1637 ya. Kemudian kita menggunakan sensor ultrasonik sebagai pengukur jaraknya. 4 7 segment ini sebagai penunjuk angka hasil ya. Oke, kemudian di sinilah tempatnya, teman-teman. Rumusannya untuk mendapatkan jarak tinggi badan orang, jadi jarak T75 ini adalah jarak ininya, apa namanya, jarak dari lantai ke sensornya ya, berapa jarak sensor ultrasoniknya ke lantai. Nah, di sini misalkan 175 dikurangi dengan jarak yang dibaca oleh sensor, nanti hasilnya ketemu tinggi benda yang berdiri itu ya. Oke. Untuk rangkaiannya sendiri, rangkaiannya seperti ini.
mah teman-teman bisa diikuti menggunakan Arduino Nano, tetapi bisa juga menggunakan Arduino Uno ya. Kalau di rangkaian ini Arduino Uno, kalau di saya menggunakan Arduino Nano. Tinggal disesuaikan aja ya, pinnya sama, hanya saja memang beda benda doang, sama saja ya. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Kemudian ya nanti saya akan coba taruh di deskripsi teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan ataupun suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan thanks for watching guys. Next for video. Bye.